lebih maju lagi, lebih bisa sukses lagi. Dan banyak-banyak pembangunan yang harus diselesaikan, yang dan bisa mempunyai pasar Bintoro. Ya, pasar Bintoro, jangan lupa. Jalannya ini harus diperbaiki ya. Rusak sudah lama, tidak ada yang mau perbaiki ya. Hari biasa. Diser. Ini sudah 3 pasar ya, 5 pasar yang saya masukin. Pertama kita lakukan terkait dengan mekanisme pasar. Dari pasar-pasar itu saya sudah ketemu dari yang mengelola pasar terkait dengan posisi pasar dan konstitusinya, baik itu jalurnya, jalannya maupun tipologi pasar. Yang kedua kita lakukan pengecekan terkait harga-harga, di mana harga-harga yang sudah kita cek semuanya normal, terutama harga fluktuatif minyak ya, tapi itu pun tidak terlalu signifikan. Jadi bahan pokok penting itu tidak terlalu signifikan, masyarakat cukup. Mungkin kendalanya yang paling banyak saya dengarkan, karena sudah melihat dan saya mendengar tentang posisi pasar untuk ramai dan tidaknya. Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan, contohnya ada pedagang yang di luar yang seharusnya dimasukkan dan lain sebagainya. Kita nanti akan kita lakukan penertiban dan penataan. Karena di pasar itu akan terjadi satu komunikasi antar masyarakat. Yang kedua, di pasar akan terjadi interaksi uang yang nyata. Jadi distribusi uang yang paling nyata adalah di pasar. Karena ini adalah ekonomi yang kerakyatan yang bisa mengangkat daripada devisa masyarakat bisa selain dari pasar. Jadi pasar itu tidak boleh dipandang sebelah mata bahwa di situ memang terjadi ada transaksi uang viral yang nyata. Lebih maju lagi, lebih bisa sukses lagi. Dan banyak-banyak pembangunan yang harus diselesaikan. Yang dan bisa mempunyai pasar Bintoro. Ya, pasar Bintoro, jangan lupa. Jalannya ini harus diperbaiki ya. Rusak sudah lama, tidak ada yang mau perbaiki ya. Apa jalannya lo ya? Siap dukung Pak Lutfi. Dos. Diser. Ini sudah 3 pasar ya, 5 pasar yang saya masukin. Pertama kita lakukan terkait dengan mekanisme pasar.
pasar-pasar itu saya sudah ketemu dari yang mengelola pasar terkait dengan posisi pasar dan kontribusinya, baik itu jalurnya, jalannya maupun tipologi pasar. Yang kedua, kita lakukan pengecekan terkait harga-harga, di mana harga-harga yang sudah kita cek semuanya normal, terutama harga bahan minyak ya, tapi itu pun tidak terlalu signifikan. Jadi bahan pokok penting itu tidak terlalu signifikan, masyarakat cukup. Mungkin kendalanya yang paling banyak saya dengarkan, karena sudah melihat dan saya mendengar tentang posisi pasar untuk ramai dan tidaknya. Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan, contohnya ada pedagang yang di luar yang seharusnya dimasukkan dan lain sebagainya. Kita nanti akan kita lakukan penertiban dan penataan. Karena di pasar itu akan terjadi satu komunikasi antar masyarakat. Yang kedua, di pasar akan terjadi interaksi uang yang nyata. Jadi distribusi uang yang paling nyata adalah di pasar, karena ini adalah ekonomi yang kerakyatan yang bisa mengangkat daripada devisa masyarakat bisa selain dari pasar. Jadi pasar itu tidak boleh dipandang sebelah mata bahwa di situ memang terjadi ada transaksi uang viral yang nyata. Lebih maju lagi, lebih bisa sukses lagi, dan banyak-banyak pembangunan yang harus diselesaikan, yang belum bisa selesai. Membedai pasar Bintoro. Ya, pasar Bintoro jangan lupa, jalannya ini harus diperbaiki ya, rusak sudah lama. Diser. Kendalanya di tanah pom minyak. Paling sing minyak.